Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Syafiq Hani dan mari kita lihat apakah berita yang menarik yang berlaku dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran beberapa peranti terbaru daripada Huawei untuk pasaran Malaysia. Antara peranti yang telah dilancarkan adalah Huawei Mate 30 dan Huawei Mate 30 Pro. Untuk Mate 30 Pro, ia membawakan skrin 6.53 Flex OLED, dikuasakan chip Kirin 990 dan kamera utama gabungan 40, 40, 8 dan 3D megapixel. Sementara, Mate 30 pula menyertakan skrin jenis rata 6.61 inci dijana dengan chip Kirin 990 serta kamera utama gabungan 40, 16 dan 8 megapixel. Walau bagaimanapun, kedua-dua peranti ini tidak menyokong perkhidmatan Google Play. Harga jualan untuk Mate 30 adalah RM2,799, sementara Mate 30 Pro pula ditawarkan pada harga RM3,899. Mengenai Huawei lagi, jenama ini hadir dengan jam tangan pintar Huawei Watch GT 2. Ia dijana dengan chip Kirin A1, ketahanan bateri selama 2 minggu selain menjalankan sistem operasi tersendiri, LightOS. Jam tangan pintar ini boleh mula didapati pada harga RM799. Selain itu, Huawei turut melancarkan dua kacamata pintar terbaru iaitu Smart Jack by 01 dan Smart Ismoon 01. Kedua-dua kacamata pintar ini dijual pada harga RM1,599. Bukan itu sahaja, Huawei turut menawarkan fon telinga nirwaya FreeBuds 3 dengan sokongan pembatalan hingar. Ia ditawarkan pada harga RM729. Tidak ketinggalan juga, Realme minggu ini telah melancarkan Realme 5 dan Realme 5 Pro di Malaysia. Realme 5 Pro membawakan tanda harga RM1,099, sementara Realme 5 ditawarkan pada harga RM599. Realme 5 Pro akan mula dijual secara eksklusif di Lazada pada 10 Oktober, manakala Realme 5 pula adalah pada 17 Oktober. Seterusnya, Vivo pula melancarkan Vivo V70 Pro untuk pasaran Malaysia. Ia membawakan skrin 6.44 inci Super AMOLED, dijana dengan chip Snapdragon 675, memori 8GB RAM dan storan dalaman 128GB. Melengkapkan peranti adalah kapasiti bateri 4100mAh, kamera utama dengan quad lensa 48, 8, 2 dan 2 megapiksel dan kamera pop naik dual lensa 32 dan 8 megapiksel. Di Malaysia, ia dijual pada harga RM1,699. Pada minggu ini juga, Microsoft turut memperkenalkan beberapa peranti terbaru. Antara peranti yang diperkenalkan adalah Surface Pro 7. Ia membawakan skrin 12.3 inci dijana dengan chip Intel Core generasi ke-10, memori LPDDR4X sehingga 16GB RAM dan storan 1TB SSD. Peranti ini turut menyertakan kamera belakang 8MP dan kamera hadapan 5MP. Bersama-sama pengenalan Surface Pro 7, Microsoft turut menampilkan komputer riba terbaru iaitu Surface Laptop 3. Ia dikuasakan oleh chip Intel Core generasi ke-10 pada model 13.5 inci, sementara variasi 15 inci bakal hadir dengan chip Ryzen Surface Edition. Buat masa ini, ia akan ditawarkan di Amerika Syarikat bermula 22 Oktober kelak. Bukan itu sahaja, Microsoft turut memperkenalkan dua model peranti boleh lipat iaitu Surface Neo dan Surface Duo. Surface Neo dikuasakan oleh sistem operasi Windows 10X, sementara Surface Duo pula menggunakan dua skrin 5.6 inci yang boleh diputar sehingga 360 darjah selain turut hadir dengan sistem operasi Android. Kedua-dua peranti boleh lipat ini dijangka akan ditawarkan pada tahun 2020 kelak. Selain itu, Surface Pro X turut diperkenalkan dengan janaan chip berasaskan ARM. Ia dilengkapi dengan skrin 13 inci, dikuasakan oleh chip Surface SQ1 serta menyokong LTE. Tidak ketinggalan juga, Microsoft memperkenalkan Surface Earbuds yang menyokong audio dan mikrofon untuk kawalan pintar Cortana. Namun, tiada butiran lanjut mengenai penawaran ke semua peranti untuk pasaran Malaysia. Beralih ke arena aplikasi dan persian, Google mengumumkan aplikasi YouTube Music akan menggantikan Google Play Music sebagai aplikasi pemain audio terpasang pada kesemua peranti Android baharu. Ia akan digunapakai pada peranti yang menggunakan sistem operasi Android 10 dan Android 9 Pie. Namun, tiada butiran lanjut mengenai penawaran perkhidmatan ini untuk pasaran Malaysia. WhatsApp dilihat akan menamatkan operasi pada peranti Android Gingerbread dan iOS 8. Bagi pengguna yang masih menggunakan sistem operasi tersebut, aplikasi WhatsApp hanya boleh digunakan sehingga 1 Februari 2020. Lazada dan Citi kini menawarkan kad kredit tersendiri yang dinamakan sebagai kad kredit Lazada Citi. Kad ini menawarkan mata ganjaran untuk pembelian selain memberikan pulangan wang tunai sehingga 20%
untuk tambah nilai Lazada Wallet. Ia akan mula ditawarkan di Malaysia dan akan diperkenalkan secara berperingkat di Asia Tenggara. Dalam arena teknologi tempatan pula, SKMM mengesahkan bahawa spektrum untuk rakaian 5G akan diagihkan pada separuh kedua 2020 kelak. Namun, proses lain seperti pembangunan infrastruktur dan pelan pengguna akan dibincangkan selepas pengagihan spektrum 5G. Pada minggu ini juga, SKMM turut mengumumkan bahawa ujian rangkaian 5G tempatan akan dikembangkan ke 6 buah negeri bermula Oktober hingga Mac 2020. Negeri-negeri yang akan mempelopori ujian rangkaian 5G yang meluas ini termasuklah Selangor, Perak, Terengganu, Kedah, Pulau Pinang dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Maxis minggu ini telah mengumumkan kerjasama dengan pihak Huawei untuk rangkaian 5G. Sokongan 5G ini akan diperkenalkan kepada umum seawal penghujung 2020 atau pada 2021 kelak. Dengan ini, ia akan menawarkan kadar kelajuan yang pantas selain menjanjikan masa lengah yang lebih rendah. Akhir sekali, Celcom menawarkan promosi internet percuma tanpa had selama 1 jam sehari. Promosi ini akan ditawarkan sehingga 31 Disember kelak. Bagi yang berminat, ia boleh didapati melalui langganan Atrapas yang aktif dan boleh ditebus melalui aplikasi Celcom Live. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Saya Shafia untuk Amans.